Di tahun 2022 ini seri iPhone 13, Samsung Galaxy S22 dan Pixel 6 Pro milik Google telah dilengkapi dengan fitur untuk terhubung ke jaringan 5G super cepat. Kabar baiknya bukan hanya ponsel elit termahal yang bisa memberi kamu kecepatan unduh lebih cepat tersebut. Ada banyak handset 5G yang luar biasa dan ke-10 di antaranya akan Produkpedia rekomendasikan di 10 HP 5G terbaik 2022. Tapi seperti biasa ya, sebelum masuk ke nomor yang pertama, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe dan juga loncengnya, biar kamu gak ketinggalan update seputar produk terbaik pilihan Produkpedia. Dan untuk link pembelian biar dapat garansi 100% original seperti biasa ada di bawah ya guys. Saya Dandi dari Produkpedia dan ini adalah 10 HP 5G terbaik 2022 pilihan kita. Realme 9 Pro Plus. Realme 9 Pro Plus ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 920 5G. Prosesor tersebut sangat cepat, bahkan aplikasi yang paling berat pun dapat berjalan dengan lancar di ponsel ini. Dan terlebih lagi nih guys, unit ini sangat hemat energi berkat teknologi proses 6 nanonya. Unit ini menggunakan layar 120Hz Ultra Smooth berukuran 6,6 inch dengan resolusi 2412x1080p. Dengan baterai yang besar yaitu 5000 mAh, ponsel seharga 5 jutaan ini kamu bisa menangkap setiap momen dengan sempurna karena ponsel ini punya kamera Nightscape 64 megapiksel plus 8 megapiksel ultra dan 2 megapiksel juga termasuk kamera depannya yang 16 megapiksel. Keren nih guys. Apple iPhone SE. iPhone SE mungkin merupakan ponsel termurah yang diproduksi Apple, tetapi masih bisa menghadirkan fitur 5G super cepat. Meskipun tidak memiliki kecanggihan kamera dari iPhone 13 Pro yang jauh lebih mahal, unit ini menjalankan perangkat lunak iOS 15 terbaru dan menggunakan prosesor yang sama yang bisa ditemukan pada model kelas atas, menjadikannya ponsel yang hebat untuk penggunaan sehari-hari dan juga permainan ringan. Untuk seri generasi ketiga ini, kamu bisa membeli dengan harga sekitar 9 jutaan nih guys. Xiaomi 12 Pro. Xiaomi 12 Pro hadir dengan layar AMOLED 2K 6,73 inch dengan memiliki kecerahan puncak 1500 nits. Perangkat ini hadir dengan dukungan kecepatan refresh layar 120Hz dan layarnya ini dilindungi oleh Gorilla Glass Victus. Xiaomi 12 Pro ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 8 generasi ke-1. Perangkat seharga 12 jutaan ini berjalan dengan interface MIUI 13 dan didukung oleh baterai 4500 mAh serta dilengkapi dengan dukungan teknologi Hypercharge 120 watt Xiaomi. Ada juga dukungan untuk pengisian nirkabel 50 watt dan pengisian balik 10 watt nih guys. Oppo Find X5 Pro. Oppo Find X5 Pro ini adalah seri lanjutan dari flagship Find X3 Pro tahun 2021. Baik dari segi estetika maupun fitur perangkat keras ditenagai oleh prosesor Octa-Core 3GHz dan dilengkapi dengan RAM 12GB. Unit ini mengemas 256GB penyimpanan internal yang tidak dapat diperluas dan menjalankan Android 12 dan ditenagai oleh baterai non-removable 5000 mAh. Ini adalah ponsel pertama yang menampilkan prosesor gambar Oppo sendiri Mari Silicon XNPU. Find X5 Pro seharga 14.900.000-an ini juga dilengkapi dengan kabel super cepat Super POOC 80 watt dan teknologi pengisian nirkabel 50 watt. Vivo X8 Pro.
dilengkapi dengan sensor 50 megapiksel PNG yang sangat sensitif. X8 Pro menggabungkan optik Zeiss dan semua lensa yang memenuhi standar Zeiss anti reflective coating. Vivo X80 Pro ini punya layar Crips 3D 6,7 inch dengan kecepatan refresh 120Hz AMOLED dengan resolusi 3200x1440p. X8 Pro ini juga dilengkapi dengan baterai besar 4700 mAh dan fast charging kabel 80 watt yang disempurnakan. Vivo X80 Pro juga dilengkapi dengan prosesor Qualcomm Snapdragon 8 generasi ke-1 yang sangat amat bagus untuk meningkatkan kinerja ponsel, serta ada juga sensor sidik jari dari ultrasonic 3D yang besar. Untuk harganya sendiri nih guys, dibanderol sekitar 15.900.000-an. Google Pixel 6 Series. Dengan harga mulai dari 13 hingga 19 jutaan, Google 6 Series ini mengungguli para pesaingnya dalam hal harga dan sangat unggul karena masih tetap bisa memasukkan begitu banyak sekali fitur tambahan nih guys. Muncul dengan pengaturan kamera unggulan, yaitu fitur AI baru, tampilan yang tajam dan desain yang khas. Jika kamu punya budget sekitar 13 jutaan, kamu mungkin bisa membeli seri Pixel 6 dengan OS Android 12, chipset Google Tensor, dan penyimpanan internal sebanyak 128GB dengan RAM 8GB. Dan untuk kameranya sendiri dua kamera nih guys, yaitu 50 megapiksel plus 12 megapiksel. Oh ya guys, kita juga suka bagi-bagi kupon khusus loh dari berbagai e-commerce di Indonesia buat dapetin cashback atau langsung dapet potongan harga. Kode kupon khusus ini suka kita posting di Instastory. Jadi jangan lupa follow akun Instagram kita ya. Yuk, mari kita lanjut. Samsung Galaxy S22 Ultra. Galaxy S22 Ultra adalah salah satu ponsel terbaik yang dibuat Samsung saat ini dengan mengemas semua yang penggunanya harapkan dari ponsel unggulan elit. Unit ini memiliki layar besar dan fitur kamera belakang dan kamera depan yang luar biasa, termasuk fitur lensa zoom dan night to graphy plus mode portrait. Dengan kamera tersebut, kamu juga dapat merekam 8K super steady video dan foto dengan resolusi foto 108 megapiksel plus yang cerah. Unit layar kontras warna adaptif ini juga punya baterai tahan lama plus pengisian yang sangat cepat. Untuk harganya sendiri nih guys, dibanderol sekitar 19 jutaan. Samsung Galaxy Z Fold 3 5G. Dengan layar yang luas, dengan unit ini kamu dapat melihat lebih banyak dan lakukan lebih banyak aktivitas dengan leluasa di layar ponsel. Nikmati juga pemandangan luar biasa tanpa gangguan dengan pengalaman menonton edge to edge berkat under display kamera dari unit yang satu ini. Menggunakan layar 120Hz AMOLED, layar unit ini dapat menampilkan 3 multi jendela. Unit dengan konektivitas 5G bawaan ini juga menampilkan pengisian daya yang super cepat dengan fitur 25 watt super fast charging. Kamu bisa membeli Samsung Galaxy Z Fold 3 5G ini dengan harga sekitar 22 jutaan. Apple iPhone 13 Series. Apple meluncurkan 4 seri iPhone pada September lalu yang semuanya adalah ponsel 5G. Yang memimpin jajaran adalah seri iPhone 13 yang dilengkapi dengan prosesor A15 Bionic dan kamera belakang ganda. Jika kamu mencari ponsel yang lebih kecil dan lebih murah, mungkin iPhone 13 mini bisa jadi pilihan terbaik untuk ponsel berkemampuan 5G. Atau mungkin jika kamu ingin ponsel yang lebih premium, iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max yang dilengkapi dengan lebih banyak fitur adalah pilihan yang terbaik. Kamu bisa membeli iPhone 13 Pro Max dengan harga sekitar 23 jutaan. Samsung Galaxy Z Fold 4 5G.
punya fitur flex mode. Unit ini akan bisa membebaskan tangan kamu untuk membuat catatan selama panggilan konferensi atau mengikuti video instruksional secara real time. Ada juga fitur video handsfree, jendela multi view, dan S Pen Steady untuk memudahkan pengguna membuat catatan. Unit dengan tampilan aplikasi yang optimal ini juga dapat kamu hubungkan dengan Galaxy Watch. Selain itu nih guys, keunggulan paling utama dari unit ini adalah punya layar besar plus suara yang lebih bagus. Sedangkan untuk harganya, unit ini dijual dengan harga sekitar 27 jutaan. Nah itu dia tadi ke-10 HP 5G terbaik 2022 pilihan Produkpedia yang telah kita rekomendasikan. Dengan mulai masuknya teknologi 5G di Indonesia, dibutuhkan perangkat yang tepat dan kompatibel untuk mendapatkan hal itu semua. Selain provider yang mendukung, penggunaan HP juga perlu dipikirkan. So, untuk link pembeliannya ada di bawah. Selamat berbelanja, sampai jumpa di produk-produk berikutnya. Dadah!